Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hari ini aku mau bikin perkedel jagung dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi hasilnya mantap banget. Langsung aja ya, dengan resep ini gak perlu dibikin semua ya, setengah resep pun bisa. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Setelah menyiapkan semua bahan, yang pertama dilakukan adalah cuci bersih jagung, kemudian diiris-iris seperti ini. Kalau semuanya udah selesai, sebagian dari jagungnya bisa diulek ya, atau kalau aku di blender aja. Telurnya sekalian dua-duanya, blendernya juga tidak halus, tidak terlalu halus. Satukan lagi dengan jagung yang diiris biasa tadi. Kemudian bisa tambahkan daun bawang dan irisan bawang merah. Juga daun jeruk. Daun jeruknya dipotong kecil-kecil seperti ini ya. Lebih gampang menggunakan gunting. Bagian tengahnya itu dihilangin ya. Daun jeruknya itu bikin dia wangi. Kemudian tambahkan terigu dan maizena. Tepungnya bisa disesuaikan ya, tergantung dari jagungnya. Jadi yang penting dia tidak terlalu lembek gitu adonannya. Tambahkan kaldu bubuk dan garam, aduk rasa, dan ini untuk mengkoreksi rasa bisa dipanaskan sedikit aja di teflon, atau kalau kayak aku udah pasti yakin hasilnya mantap, bisa langsung aja digoreng. Minyaknya dipanasin dulu, dan untuk takarannya aku pakai sendok makan, jadi satu sendok makan kayak gitu. Dan perkedel jagung ini dengan resep ini nggak bisa ya, tidak usah digoreng dengan minyak banyak, bisa di pan fried dengan sedikit minyak pakai teflon gitu tetap bisa. Ini digoreng sampai warna kuning kecoklatan, angkat dan siap untuk disajikan. Sesederhana itu. Perkedel jagung udah jadi lumayan banyak ya. Tidak harus digoreng semuanya. Ada yang bilang ini tuh kayak bakwan jagung, dadar jagung. Aku perkedel jagung. Kalau di rumahku bilang perkedel jagung tuh yang kayak gini dia. Dan ini tuh nggak perlu di deep fried, nggak perlu digoreng dengan minyak banyak. Dia bisa di kayak di pan fried gitu ya, hanya sedikit minyak di teflon itu tetap bisa kok. Aku juga pernah melakukannya. Dan telurnya itu juga menurut aku ada beberapa option nggak pakai telur bisa, nggak apa-apa nggak pakai telur. Tapi menurut aku telur itu bikin dia rasanya tuh tambah ada kayak ada wow-nya kayak gitu loh. Aku tunjukin aja langsung ya. Nah, ini dia yang terpilih. Aku suka banget kalau bikin perkedel jagung itu banyak sekali daun bawangnya. Semua bisa disesuaikan ya, masak itu bebas. Dan aku kalau bikin perkedel jagung tidak pernah pakai bawang putih. Tengoklah, wah ini mantap banget. Wow, enak banget. Ini bukan resep perkedel jagung yang kriuk, tapi ini yang enak, yang lezat, yang gurih. Tapi dia enggak kriuk. Ketika masih panas-panas banget dimakan tentu saja kriuk. Tapi kalau dia udah hangat atau di suhu ruangan, ini bukan resep yang kriuk. Kalau mau perkedel jagungnya kriuk, bisa ditambahkan sedikit baking powder. Kalau mau resep ini sekalian bikin seperti ini ya, seperti yang tertulis, bisa nggak digoreng semua, digoreng kayak 4 aja atau 6 aja, secukupnya aja, sisanya bisa di freezer. Jadi di freezer taruh di wadah kedap udara, kapan kita mau bisa dikeluarin sebentar, taruh di kulkas atau di suhu ruang, baru digoreng secukupnya. Jadi porsinya itu nggak usah terlalu banyak di freezer, jadi ada beberapa kontainer kayak gitu. Dia lebih praktis, jadi kapanpun mau buat makan pagi, mau buat makan malam, kita udah siap semuanya. Tapi hari ini aku goreng semuanya. Segitu aja teman-teman, yang jelas resep ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih, harus dicoba.